Seluruh fraksi di DPRD Barito Utara Kalimantan Tengah menyepakati disahkannya Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Barito Utara 20 tahun ke depan pada rapat paripurna Kamis pagi. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Seth Enus Yemebas didampingi para wakilnya Mary Rukaini dan Eseption. Dengan dihadiri Bupati Barito Utara Nadalsyah, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Chainal Abidin, unsur FKPD dan anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, serta undangan. Pada kesempatan tersebut, seluruh fraksi di DPRD Barito Utara berjumlah 5 fraksi, menyampaikan kata terakhir terhadap Raperda RT/RW Kabupaten Barito Utara 2018-2038. Dari Partai Demokrat menyetujui supaya itu bisa diangkat menjadi peraturan daerah ke depannya. Dan harapan kita untuk masalah RTWK ini nantinya yang bisa untuk melindungi dan berpihak kepada masyarakat sekitarnya. Persetujuan Dewan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap Raperda RT/RW Kabupaten antara pimpinan eksekutif dan legislatif. Bupati Barito Utara Nadalsyah meyakini jika RT/RW Kabupaten dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah Kabupaten Barito Utara. Menurutnya RT/RW Kabupaten sangatlah penting, ibarat sebuah permadani pembangunan dan identitas daerah. Dengan disetujuinya Raperda tersebut, nantinya akan menjadi pedoman pembangunan Barito Utara 20 tahun ke depan. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.